Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi dan lagi Arya mendadak angkat bicara soal wanita ini. Tak tahan Arya dengan komentar yang gak jelas, Arya Saloka langsung angkat bicara demi Amanda Manopo. Sungguh luar biasa pengakuan Arya Saloka terhadap Amanda Manopo saat ini. Bahkan di sini pembelaan Arya Saloka terhadap komentar-komentar yang gak jelas. Bahkan di sini Arya Saloka selalu membela Amanda Manopo dengan sungguh luar biasa, bikin para fans Ikatan Cinta semakin baper melihat Arya Saloka yang selalu membela Amanda Manopo saat ini. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya, yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke acara yang selanjutnya, bagi anda yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Oke guys, segera itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.